kemarin yang namanya PPKM darurat itu kan namanya semi lockdown, itu masih semi saja. Saya sudah, saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka. Saya ngomong apa adanya, bukan menakut-nakuti, tapi kasus virus corona ini akan selesai kapan, WHO pun juga belum bisa memprediksi. Sehingga sekali lagi kita ini selalu yang kita jalankan adalah sisi kesehatannya bisa kita tangani, tapi sisi ekonominya juga pelan-pelan harus dijalankan. Nggak bisa kita tutup seperti negara lain lockdown. Lockdown itu artinya tutup total. Kemarin yang namanya PPKM darurat itu kan namanya semi lockdown. Itu masih semi saja. Saya sudah, saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka. Saya kira Bapak-Ibu juga sama, mengalami hal yang sama kan. Nah kalau lockdown, kita bisa bayangkan. Dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai.